Godzilla dengan King Kong ya, kita akan coba pakai salah satunya dan kita akan bertarung guys ya. Kita lihat siapa yang menang, Godzilla atau King Kong. Dan ini versi Minecraft, jadi bentukannya kotak-kotak semuanya. Ini kotak semuanya guys, kalian perhatikan bentukannya kotak-kotak. Aku punya skin aslinya, cuman biar beda aja dan biar unik aja, jadi kita buat versi Minecraft-nya kotak-kotak gini. Dan tentu saja ini sangat overpower sekali, jangan diremehkan guys. Let's go ya, kita coba seperti apa kekuatannya. Langsung saja kita masuk ke game Stumble guys, map rahasia Pipot Push. Oke guys, di sini aku pakai skin apa sih namanya nih, Herobrine, I don't know. Pokoknya ini karakter creepypasta yang ada di game Minecraft dan aku pakai ini di map rahasia Pipot Push. Dan di sini tidak ada tanda-tanda Godzilla atau King Kong tadi ya. Padahal kita mau pakai itu tadi ya. Nanti deh. Kita lihat dulu musuhnya apa guys. Oke, jalan-jalan kotak-kotak gini ya jalannya. Game Minecraft ya, kotak-kotak nggak jelas ya. Let's go guys, kita naik sini. Oke. Kita naik sini. Lompat, mantap. Kita lihat, nggak ada apa-apa pun, tak ada musuh pun ke sini. Mana nih? Mana kalian? Hei, mana kalian? Tak ada apa-apa lah. Gak ada apa-apa guys, sumpah gak ada apa-apa ini di sini. Apa itu? Godzilla itu ya? Oh iya, Godzilla tadi guys. Sorry. Bentukannya kotak-kotak sih, aku nggak tahu ya. Oke, kita akan coba. Kita pakai King Kong berarti ya. Ya, King Kong lawan Godzilla guys. Oke, kita kabur dulu. Oke, ternyata Godzilla yang ngikutin dong. Ngapain kamu ngikutin? Hey. Godzilla kotak-kotak. Hey. Dari depan sumpah ndak kayak Godzilla, cuman kayak kubus biasa, guys. Dari samping baru kelihatan ya kalau itu Godzilla gitu loh. Ya wes lah ya. Kayaknya kita nggak bakal bisa menang kalau pakai yang si sisi namanya nih, lupa lagi aku namanya guys. Sudahlah, lupakan aja namanya. Herobrine. Jadi ya, sudah mulai mengeluarkan laser guys, laser yang sangat berbahaya tentu saja. Jadi lebih baik kita melarikan diri dan nanti kita akan kita kesana guys. Oke. Ini kenapa nggak muncul ini King Kongnya nih? Hey, selamatkan aku King Kong. Kemana dirimu King Kong? Aduh, ngikutin lagi Godzilla kotak-kotak ini. Ayolah King Kong, selamatkan aku King Kong. Hey King Kong, kemana perginya dirimu? Katanya kamu bisa menyelamatkan aku tadi, rencananya kan gitu ya. Kok nggak datang-datang dia guys? Kok nggak datang-datang dia ini? Ya udahlah, kita ke garis ini coba dulu. Semoga tidak dia hancurkan. Kalau dia hancurkan, sudahlah ya. Tak ada harapan, sudah ini habis sudah harapan kita ya. Emang kurang ajar sih ini, kurang ajar sekali dia ini guys. Macem-macem kau sama aku ya. Oke guys, kita tidak ada harapan. Godzilla yang tadi rencana aku bakal aku panggil tidak muncul-muncul, kurang ajar. Godzillanya kemana? Dia lagi ngopi, jangan-jangan Godzilla ini. Godzilla King Kong, sorry salah sebut. Namanya lagi emosi ya. Oke, kita lihat. Di manakah datangnya Godzilla? Godzilla King Kong. Akhirnya King Kong kita datang, guys. Kok bentukannya aneh banget sih bulu-bulunya sih. Oke guys, ini dia kita pakai King Kongnya sesuai rencana, dia datang walau agak lambat ya. Oh my god, ini orang baru juga kita datang udah dikasih napas atom, guys. Macam-macam. Nggak tahu kita ini King Kong ya, rajanya para monyet ya. Oke, tidak kena. Ih, ngeri kali tendangannya itu, ku tengok ya, ngeri kali guys. Maju kau. Oke, kita akan coba mengalahkan dia guys menggunakan, aku nggak tahu ini kapak atau apa, pokoknya itu terbuat dari tulang lah ya. Let's go King Kong, aku mengandalkanmu. Kalahkan monster Godzilla ini dan selamatkan dunia Stumble guys kita. Tidak kena.
Kalau kalah aku pakai Ultraman ya. Kita coba set, nice kena kepalanya guys. Lagi-lagi set. Nah kurang critical damage apa itu seranganku itu tuh. Masih berani dia, masih bangun dia guys. Belum tumbang dia, berani sekali dia melawan aku ya. Tidak terima guys. Kita langsung hantam kepalanya dong. Langsung masih belum kalah dia dong. Kayaknya harus sekali serang lagi deh ini deh. Lumayan. Kuat juga. Aduh kalah dong. Astaga. Aduh. Ah, di kota kah? Tom nge-lag ini, guys. Oh, di kota beneran. Wah, apakah kita akan bertarung di kota? Tapi ini masih mencari dulu ya. Kita cari dulu ini monsternya apa. Jangan-jangan Skibidi Toilet lagi ya. Aku sudah bosan dengan video Skibidi Toilet ya. Sangat-sangat mengganggu sekali itu lagu-lagunya. Kita cari dulu monsternya apa. Kalau monsternya sama sih, nggak bakal ku upload sih. Ku yakin sih ini ya. Tapi kalau ku upload berarti ini monsternya beda dari sebelumnya. By the way, di sini kotanya kosong guys. Tidak terlihat ada apapun di sini. Tidak ada apa-apa di sini guys. Apakah kita akan bertarung melawan Siren Head atau Colossal Titan atau apapun ya? Apa ya yang seram ya? Dan kuat-kuat itu apa ya guys? Yang raksasa ya? Monster apa? Kayaknya Titan aja deh di sini yang raksasa deh. Atau Godzilla ada juga Godzilla. Atau apa lagi? Atau kita akan melawan Ultraman guys? Tidak tahu ya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada Colossal Titan juga. Tidak ada Titan Eren. Tidak ada monster laba-laba raksasa juga di sini, guys. Kita cari dulu. Kita berkeliling dulu ya. Mungkin ini agak sedikit membosankan, tapi it's okay, kita berkeliling aja dulu ya sampai dapat monsternya. Apa ini? Apa yang terjadi nih? Apa kita di prank ini sama game-nya ya? Enggak ada apa-apa betulan loh di sini loh. Tidak ada hantu, tidak ada monster, tidak ada creepypasta. Apa ini? Terang apa itu? Oh my god, meteor. Ada meteor jatuh, guys. Apakah ini kiamat stable, guys? Oke, meledak kotanya. Oh my god, kotanya terbakar, guys. Seluruh kota terbakar oleh api meteornya. Oh my god, kerusakannya benar-benar parah. Untungnya kita masih bisa selamat. Dan wait a minute, guys. Aku tadi melihat. Oh my god, ternyata di dalam meteor tadi terdapat monster Godzilla yang sangat besar guys. Itu adalah monster Godzilla raksasa. Memang raksasa sih Godzilla, tapi ini sangat-sangat keren. Ya iyalah, ada di game stable guys, pastinya keren dong. Oke, di sini ada Godzilla yang ukurannya tuh nggak tahu berapa. Dia mengamuk. Pokoknya ukurannya setinggi gedung-gedung guys. Nah ini akan menjadi lawan yang pas untuk kita menggunakan skin Ultraman Boboiboy. Tapi ya kita lihat dulu bagaimana kekuatan. Oh my god, dia bisa mengeluarkan atom guys. Itu adalah napas atom dari mulutnya. Itu sangat kuat, kalau kita kena pasti meninggal gitu ya. Oke, dia bisa melenyapkan apa saja menggunakan itu. Tapi kenapa bangunannya malah tembus pandang guys? Kenapa dah hancur ya? Aneh banget ya. Ya namanya juga game ya. Oke, dia menyerang. Apakah kita akan dikenainnya? Apakah kita langsung meninggal? Oh, dia tidak kena, guys. Oke, aku akan mencoba kabur dulu dari. Oh, kita lihat dulu. Ini dia lagi pamer kekuatannya, guys. Oke, dia menghancurkan gedung. Tadi kena. Nah, apa namanya itu? Atom-atom itu tidak hancur, guys. Tapi ditendang hancur ya. Luar biasa sekali nih game apa ini. Oke, ditendang lagi di sini sampaknya. Oh, dipukul. Kena napas atom, udah hancur tapi kena pukulan sekali robo gitu ya. Aneh banget ini game. Oke, kita kabur dulu guys. Aku pengen coba memenangkan, siapa tahu ada garis finish di sini ya. Kita akan lawan dia menggunakan Ultraman Boboiboy, tapi sebelum itu aku pengen cari jalan keluar dulu, siapa tahu kita bisa finish gitu lewat sini ya. Kita cari berjalan keluar. Tidak ada garis finish terlihat. Bahkan itu guys, kalian bisa lihat di bagian hutan-hutannya pun terbakar. Tampaknya tidak ada jalan keluar lain lah ya.
Ya, dia datang ke kita. Kita pasrah aja deh ya. Kita pasrah aja biar aja mati, guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita meninggal ya. Ya. Oke, okay, kita tereliminasi, guys. It's okay, karena setelah ini kita akan menghadapi monster Godzilla raksasa ini menggunakan skin andalan terbaru kita, Ultraman Boboiboy. Let's go ya, akan seepik apa pertarungan Godzilla melawan Ultraman Boboiboy terbaru kita, guys. Oke, okay, langsung saja kita gaskan ya, langsung aja kemudian kita gaskan menuju map rahasia Stumble, guys. Kita akan lihat di mana kita akan bertarung, apakah di map kota tadi. Tampaknya seru ya kalau kita bertarung di kota tadi menggunakan loh, Pipotpus, guys. Kenapa malah Pipotpus, aneh banget. Kukira bakal, oh my god, padahal aku sudah bawa skin Boboiboy yang bisa berubah menjadi Ultraman, guys. Tapi ini kenapa mapnya malah di Pipotpus? Apakah kita akan bertemu monster mata satu lagi di sini ya? Oke, kita cek dulu ya, siapa tahu ada Godzilla-nya di sini. Kalau tidak ada, kita akan ulang dan kita akan mencari Godzilla-nya di map kota terbengkalai tadi. Tapi kita cek dulu di sini kali ya. Siapa tahu aja ya kan? Siapa tahu aja kan? Ya, sebelumnya sih aku tidak pernah bertemu Godzilla di map ini ya, map Pipotpus. Biasanya aku bertemu dengan monster mata satu, monster Dajjal atau Genki. Dan biasanya juga aku bertemu dengan Ultraman-Ultraman yang baik dan ada yang jahat juga. Tapi kali ini kita coba aja, siapa tahu Godzilla beneran yang ada di map Pipotpus ini ya. Kita cek aja dulu, guys. Oke. Belum ada tanda-tanda pergerakan apa-apa, guys. Sekeliling masih aman dan ada finishnya juga ya. Maksudku biasanya kan ada rintangannya gitu. Oh. Godzilla beneran dong. Wah, it's real ya. Dugaanku ternyata benar. Kita kabur dulu, guys. Kita akan berubah di sini ya nanti ya. Sabar, guys. Kita hindari dulu serangan Godzilla yang mengerikan ini, guys. Kita akan bertarung melawan Godzilla. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat epik antara Godzilla melawan Ultraman Boboiboy kita. Nah, di sini ya. Sabar, guys. Kita berubah. Ini dia perubahannya, guys. Ultraman Boboiboy. Wow. Ini keren banget ya. Keren banget perubahannya. Kita langsung berhadapan dengan Godzilla yang bisa terbang di atas langit ini ya. Ya, kita akan serang di dia mulai menyerang duluan dia, guys. Nantangin kita langsung tendangan taekwondo itu, guys. Nah, tinjuan karate itu. Oh my god. Ternyata dia punya power yang lumayan kuat. Kita bangkit dulu. Set, keren banget ya skin kita ya. Kita serang dulu, guys. Set. Dia yang menyerang ya, hampir saja kita tidak sempat menghindar. Untungnya ini punya apa namanya, perisai gitu. Kita tendang. Oh, dia menghindar, guys. Dia menghindar. Oke, dia macam-macam dengan kita ya. Oh my god, menghindar, guys. Hampir saja kita kena serangannya. Berbaik kita berubah menjadi Ultraman Boboiboy api dulu ya. Kita serang menggunakan skin Ultraman api kita. Kita lihat bagaimana kekuatan. Sudah kasih lihat sih di video sebelumnya ya, tapi kita serang dulu dan kita akan set. Itu dia tinjuan, set, uppercut dan bisa apa lagi nih? Oh my god, dia mengeluarkan napas atomnya lagi, guys. Untungnya kita kuat ya, kalau ini stumble, guys, biasa udah meninggal gitu. Apakah langsung mati? Tidak mati, guys. Kita pakai yang air aja kalau begitu ya. Ini dia, guys, Ultraman Boboiboy air kita yang super kece ya. Keren banget, aku paling suka warna biru kayak gini sih, lebih keren menurutku ya. Oke, dia maju, guys. Dia maju. Kita serang. Nah, rasakan. Itu dia, guys. Serangan. Itu dia, guys. Rasakan. Keren banget ya serangan. Oke, kita berubah lagi. Ini dia, guys, Ultraman Boboiboy Halilintar yang sangat overpower. Tentunya dia menggunakan dua senjata. Itu adalah pedang Halilintar, guys. Ini dia, guys. Ini dia jurusnya, guys, yang terbaru, terkeren, guys. Oke. Oh my god, dia bakal ngeluarin. Aku baru lihat yang ini ya. Ini jurus terbaru dari Ultraman Boboiboy Halilintar. Langsung kalah, guys. Langsung kalah, Godzilla-nya terkapar bagaikan cicak yang jatuh dari atap.
rel kereta terbengkalai lagi. Sudah cukup lama aku tidak dapat rel kereta terbengkalai, dan di sini kita pakai Mr. Stumble yang kotak-kotak karena ini versi map rahasia. Jadi ya maklumin aja lah guys ya, bentukannya kotak-kotak. Oke, kita lihat guys. Kita lihat dulu arena sekitar ini. Aku nih mau turun tapi agak-agak ragu gitu loh ya. Takutnya ada monster tiba-tiba kayak Train Eater gitu kan, dia cepat gitu, bisa langsung hap gitu loh. Jadi bahaya, dan di sini nyawa kita terbatas juga ya. Hanya ada 3 kali percobaan. Kalau kita kalah 3 kali sudah gitu, tidak bisa menang ya, dan tidak bisa dapat skin baru tentu saja. Oke, kita lihat dulu. Tidak ada apa-apa guys, tidak ada apa-apa. Oke, kita lompat sini guys. Apa itu? Suara apa itu? Suara apa itu? Apa itu? Apa itu guys? Apa itu? Nggak jelas. Anehnya. Aku nggak... apa itu? Apa itu? Apa itu? Oh! Apa itu? Nggak jelas monster apa guys? Serem banget. Lompat-lompat. Oh my god. Gelap banget, gelap banget. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Monster apa tadi? Aku jujur aku nggak ngerti itu monster apa guys. Kotak-kotak ya. Skin Minecraft itu guys. Minecraft, Minecraft. Lompat-lompat. Oh iya. Itu salah satu creatures Minecraft yang sangat mengerikan ya. Oh my god. Lompat. Cepet banget, gila cepet banget. Kita tidak akan kalah lagi guys. Oke guys, ini dia. Kita dapat skinnya, ternyata ini adalah cacing besar Alaska versi Minecraft. Dan dia mirip kayak kelabang. Ini kayak ular ya, tapi serem banget, gila serem banget ini guys. Tapi keren sih kita dapat skin ini sih, keren sih, aku suka sih. Unik ya, ini versi Minecraft by the way, jadi... maklumin bentukannya kotak-kotak, memang Minecraft. Jadi ini serem banget muka itu loh guys, kalian lihat mulutnya itu loh, serem banget gak tuh. Tuh ini cacing ya, aku pikir tadi ular atau kelabang, tapi ternyata tulisannya tadi itu cacing besar Alaska versi Minecraft. Ternyata jadi dia punya mulut yang sangat lebar dan dia bisa menelan apa saja yang ada di hadapannya, dan semakin banyak yang dia telan semakin besar dia guys, kayak gitu lah ya, kurang lebih lah ya. Oke, kita pakai guys si cacing besar Alaska ini di sini. Ini bentukannya kayak naga, sumpah kayak naga ini guys, bukan cacing ini ya, tapi dia di bawah nggak bisa terbang guys. Cacing apa ini guys? Cacing kotak-kotak, nggak jelas ya. Oke, dimakan. Kita makan lagi. Makin gede. Gede banget, gede banget, gede banget. Wow. Amazing. Gede sekali guys. Wah, ini segede arena ini. Lagi. Lagi. Ini kayak main game cacing gitu ini ya. Kayak main game cacing, sumpah. Makan-makan jadi gede, guys. Siapa di sini yang pernah makan? Apa itu? Wah, ada monster, guys. Wah, kita bukan satu-satunya monster di sini rupanya ya. Oke. Kita jadikan mereka makan siang guys. Halo para monster SCP Foundation, here I come. Ini kita makan aja ya semuanya ya, terus sebasi lah ya. Kita telan guys, mulai dari yang sini. Nyam. Lagi. Lagi. Nyam. Sedepnya. Oke, kita putar balik. Masih ada guys. Banyak kali monsternya. Kita telan semuanya. Udah gede, terlalu gede nih guys.
gak muat arenanya ya. Ini masuk kepalanya doang, ini the real masuk kepala doang ini guys. Kita coba merayap-merayap ke atas. Oke, kita sampai ke atas. Kita coba masukkan kepala kita dan kepalanya doang yang muat, tapi nggak apa-apa, yang penting kita lolos. Dan yap, itu dia guys, skin cacing kita yang mirip naga, tapi ini cacing besar Alaska. Terima kasih buat kita mencari hantu atau monster. Paling tepat itu adalah di map kota terbengkalai. Ini adalah map kota terbengkalai, teman-teman semua. Tidak ada orang di sini. Semuanya tampak begitu menyeramkan dan di sini selalu malam, tidak pernah siang ya. Oke, aku akan coba berkeliling-keliling menengok-nengok sekitar, memperhatikan ada makhluk apa saja di sini supaya kita bisa mengamati, menganalisa dan mengalahkannya, guys. Enggak mengalahkan juga sih, kabur lebih tuh. Hah? Apa itu? Loh. Loh. Monster rumah, guys. Wah gila, kotak-kotak ya, versi Minecraft ya, aneh banget. Oke, aku baru menyadari guys, ternyata itu adalah monster rumah versi Minecraft ya. Makanya bentukannya kotak-kotak tidak jelas begitu. Oke, cukup menegangkan dan cukup-cukup seru. Nah, ini masih sama guys, jalan keluarnya itu ada di sana ya, yang di terowongan gitu. Jadi let's go, kita kabur dari kejarannya guys. Oke, maju. Kita let's go ya. Kita cari dulu di mana ada skateboardnya. Kalau kita dapat skateboard, maka kita bisa selamat. Langsung selamat kita, guys. Karena dia tidak akan bisa mengejar kecepatan skateboard tingkat dewa ini. Jadi cari skateboardnya dulu lah, pokoknya lah ya. Oh! Wih, astaga, gede banget, guys. Seukuran jalanan itu ya, susah banget dihindarinya. Oke, tuh ketemu skateboardnya di situ. Oke, di tempat itu ternyata di tempat yang biasa aja sih itu sih. Oke, kita akan coba ke situ guys. Kita ambil ya. BTW ini monster rumahnya nih gila sekali. Gede banget dan kotak-kotak gitu loh. Bentukannya kotak-kotak guys. Versi Minecraft ya. Kenapa banyak sekali monster-monster Minecraft yang tersesat atau salah server gitu. Malah ke sini dia. Malah ke GameStar. Aduh! Gak ada suaranya guys. Gak ada suaranya itu, tiba-tiba muncul itu ya, aneh banget ya. Oke, tenang, kalem, dikit lagi. Kita bisa melalui ini guys, kita bisa melalui ini, let's go. Let's go everybody, let's go. Oke, tenang. Dia muncul dari depan guys, kalau dari depan kelihatan. Oh my god, serem banget mukanya. Tak semudah itu dong. Waduh. Ini rumah yang ada di game Minecraft kayak gini guys bentukannya. Cuman bedanya nih hidup, punya mata, punya mulut ini. Salah server dia guys. Dia malah tersesat di game Stumble guys dan menjadi monster ya. Aneh sekali nih. Oke, kita akan coba ke sini dan kita akan ambil tadi ya. Apa sih tadi? Skateboard ya. Nah, ini dia guys. Let's go. Kita dapat skateboard. Kita hindarin guys. Seram sekali guys. Ini bahaya ya, monster rumah dari Minecraft ini. Dia bisa menyamar menjadi rumah biasa gitu. Tapi kalau kita masukin rumahnya, kita akan dimakan guys. Itulah bentuk penyamarannya yang sangat-sangat menyeramkan. Oke, dia mengejar kita. Kita akan coba belok ke sana guys, ke sebelah kanan. Kita akan ke terowongan. Let's go. Seremnya. Oke, kita akan masuk ke sini dan yap, kita berhasil lolos. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Ini sampai sini aja, guys. Ya, kita berhasil dapat, tapi lain kali lah kita coba seperti apa kekuatan dari Monster House versi Minecraft ini dan hari keberuntunganku, kita akan menguji keberuntunganku lagi. Kita akan mendapatkan banyak crown. Kita akan terus bertanding sampai aku kalah ya. What? Kita dapat map rahasia lagi. What? What?
Kita dapat map rahasia di stasiun lagi, guys. Udah lama banget aku nggak dapat map rahasia ya. Oke, kita akan cek dulu apakah musuhnya Thomas. Masa Thomas mulu sih? Kita cek dulu ya, ada apa di sekitar. Tidak ada apa-apa. Kita cek dulu monsternya, monster apa. Kalau Thomas sih nggak apa-apa juga sih. Aku tahu cara ngalahin Thomas ya, gampang banget. Kita akan lihat. Oh iya, Tom. Bukan Thomas. Ini Coco Charles, guys. Coco Charles. Oh my god, cepat banget larinya, cepat banget. Oh, tidak. We are dead. Ya, kita meninggal dunia. Aduh, ternyata musuhnya adalah Coco Charles ya. Sangat tidak terduga sekali, kukira Thomas loh. Oke, karena musuhnya Coco Charles, aku akan pakai skin-skin rahasia aku juga ya. Karena ini map rahasia, jadi kita harus pakai skin rahasia biar bisa menang. Aku akan menggunakan skin rahasia Bobo yang aku punya. Dan kita akan mengalahkan dia. Let's go. Aku akan mengalahkan Coco Charles menggunakan skin rahasia yang aku punya ya. Oke. Coco Charles ini kayaknya lebih kuat daripada Thomas deh. Oke, di sini aku pakai 3 skin. Ini ada Boboiboy api, air, dan juga solar. Ya, solar kan namanya. Iya, cahaya ya. Oke, kita pancing dulu Coco Charles-nya keluar ya. Kita pancing dulu ya di sini. Tunggu ada suara-suara, guys. Tunggu. Lambat kali. Itu dia. Let's go, kita kabur. Ini tips mengalahkan monster-monster kereta. Kita harus naik dulu ke atas ya. Kita harus naik dulu ke atas untuk menghindar. Nah. Oke, di sini aku akan coba pakai yang api dulu deh. Pakai api dulu. Aku akan menembak dia menggunakan bola-bola api ya. Let's go. Ya, sudah berubah, kita langsung menyerang dia pakai emot bola api. Rasakan. Langsung terhempas Coco Charles, kau terhempas ya. Oke, let's go. Itu dia lagi. Aduh, dia bisa manjat-manjat dinding, guys. Dia kayak laba-laba ya Coco Charles ini. Oke, aku berubah pakai air dan kita serang pakai hiu. Bukan hiu sih itu, paus ya. Oke, dia pingsan, kita kabur dulu, menjauh, kita harus menjaga jarak. Oke, dia... Dia bangun lagi. Serang lagi. Pakai emot air. Aduh, lepas, kabur. Kita terhempas ke sebelah sini. It's okay, guys. Kita akan mengalahkan dia menggunakan solar. Boboiboy solar. Kita akan menggunakan ini. Ada emot itu laser ya. Rasakan, Coco Charles meninggal. Terkapar dia, guys. Kayak itu ya, laba-laba di dinding. Dia terkapar di dinding gitu ya. Aneh banget sih. Oke. Udah menang, guys. Kita, guys. Udah gitu aja ya musuhnya ya. Sangat, sangat easy banget ini. Udah finish ini ya. Dia masih ngejar. Oh, masih hidup. Aduh. Kita sudah kehabisan tenaga, jadi kita finishkan dulu ya. Nanti kita lawan lagi dia. Oke, kita sudah lolos. Ini ya, di sini aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku. Ini adalah skin rahasia T-Rex. Itu namanya. Badannya besar, tangannya kecil, kalau mengaung. Yang lain langsung kabur, kayak gitu lagunya ya. Jadi ini T-Rex versi Minecraft, jadi kotak-kotak semuanya, guys. Karena hari ini temanya adalah Minecraft, jadi semuanya kotak-kotak dan kotak ya. Kotak lah pokoknya. Dan ini kita akan coba bagaimana kekuatannya, guys. Kita akan langsung saja masuk ke Mappy Popus. Kita coba test drive ya. Apakah dia makan-makan orang, apakah diinjak, apakah dipakai ekor. Nggak tahu bagaimana jurusnya. Jadi let's go, kita masuk ke game Stumble, guys-nya dong.
dong. Okay, guys, seperti yang kalian lihat di sini, ini cukup besar sih T-Rex-nya sih, tapi nggak sebesar yang aku bayangkan. Jangan-jangan dia bisa menjadi gede, guys. Kita coba dulu makan-makanin peserta lain, siapa tahu bisa ya. Siapa tahu saja, guys. Mana ada yang tahu ya? Kita coba. Ih, bisa dimakan, guys. Ih, bisa dimakan. Makin gede rupanya. Wah, ternyata T-Rex Minecraft ini kalau dipakai dan untuk makan-makanin peserta lain, dia itu bisa jadi gede ya. Kita coba lagi. Makin gede. Makin gede, guys. Oke. Tenang. Nyam. Aku sedikit mengantuk, guys. Itu suara bukan suara makan, itu suara menguap. Apa benda tuh? Oke, tersisa satu, guys. Ini Boboiboy Halilintar. Kita telan semuanya. Masih ada, guys. Ada Tayo, ada Thomas dan Upin Ipin mobil hantu, guys. Kita coba apakah T-Rex bisa memakan mereka semua? Ayo T-Rex, itu namanya. Tangannya kecil, badannya besar, kalau mengaung, yang lain langsung kabur. T-Rex, kita makan si Upin Ipin langsung sama mobil-mobilnya. Kita makan lagi, guys, si Bestayo langsung semuanya, langsung, guys, semua ditelan sama dia ya. Semua, guys, literally semua ya. Oke, mantap jiwa sih ini. Ada apa benda lagi nih? Masih ada, guys. Wah, ini makanan penutup ini, guys. Makanan penutup ya, cemilan kita ya. Kita makan. Semua kita makan. Tak ada tersisa sedikit pun ya. Oke, ini enggak ada naikan, kita naik sendiri saja. Karena kakinya panjang ya. Tangannya kecil, boleh kecil, tapi kakinya besar, guys. Oke, ini hampir tidak muat, guys. Finishnya tapi muat lah ya. Dan ya, terima kasih gitu loh. Dan ini giginya, sangat menyeramkan. Dia kayak alien dan kayak monster zaman purba gitu. Tapi dia cacing, guys. Makanya kita sebut saja ini cacing besar Alaska, seperti yang ada di film SpongeBob SquarePants. Dan ya, let's go. Kita akan gunakan cacing besar Alaska ini untuk memakan semua peserta yang ada di game Stumble, guys. Pastinya seru banget lah ya. Okay, guys. Pesertanya banyak lagi. Ini dia cacing kita, guys. Serem sekali. Sangat menyeramkan everybody. Oh my god. Kita makan mereka semua, guys. Let's go. Ada 1, 5, 10, 20. Nggak tahu berapa peserta. Kayak gitu dia nelannya. Langsung lenyap. Gila, ini kayak main cacing, guys. Kayak main worm. Wah, gila, ini seru banget ini. Ditelan dong. Ini lagi. Semua ditelan, guys, tanpa pandang bulu. Oh my god. Kita makan lagi. Seru banget ini, gila ini. Ini skin favoritku saat ini, memakan peserta. Makin gede. Gila. Akan segede apa cacing Alaska kita kalau diberi makan ini, guys? Mundur dikit. Telan semua, guys. Apa ini? Banyak monster, tiba-tiba monster kartun bermunculan, guys. Oke, siapa takut, maju kalian semua ya. Kita telan semuanya, guys. Ada mobil hantu balik kampung Upin Ipin di sini. Kita telan semuanya ya. Ada Tayo juga. Ada apa itu, guys? Nggak tahu itu. Thomas X ya. Kita makan dulu si mobil Upin Ipin. Makin gede. Sekali lagi yang ini lagi, geser dikit. Oke, kita telan Tayo. Makin gede, guys. Lemah semua ini. Gede banget, gila. Ini gila, gede banget, guys. Raksasa ini. Ada lagi. Ada Skibi di toilet lagi. No problem. Kita telan, guys. Makin gede, guys. Telan. Wah,
hampir sepanjang arena pivot push sudah ini kita ya. Apakah bisa lompat? Oh, enggak lompat dia. Apa sih namanya itu ya, kayak gitulah ya, lain lompat namanya itu. Kayak ulat aja, guys. Oke, bahkan garis finishnya cuma masuk kepalanya doang, saking gedenya ini cacing besar Alaska kita ya. Kita nanti akan kasih makan lagi cacing besar Alaska dengan makanan yang lebih besar dan tentu saja membuat